Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yakub Merpati Putih. Pada kesempatan kali ini kita mau apa ya? Pada kesempatan kali ini hari Minggu guys. Ya, hari Minggu jangan lupa liburan ya dan selalu bahagia. Jangan lupa sarapan paginya, sarapan siang, sarapan sore. Pokoknya jangan lupa ya guys ya. Pondasi. Harus sarapan atau makan ya guys ya. Nah kali ini Bang Yakub mau apa ya? Ini Bang Yakub lagi ini guys, lagi beres-beres, ini lagi membersihkan kebun ya, kebun skala kecil ya guys ya. Tuh ini habis disemprot guys ya, tuh tuh mendingan ya, tuh ya guys ya. Nah aku habis membersihkan kebun skala kecil ya ini guys. Ya beginilah guys tuh, alhamdulillah ya guys ya. Ini hari Minggu ya guys ya, hari Minggu itu tanggal 12 November tahun 2023 ya guys ya. Tahun 2023, 2024, 2025 dan seterusnya. Tuh kemarin Bang Yakub buat jutaan manusia pasti meniru dengan cara Bang Yakub apa tuh, bikin galon kemarin. Memanfaatkan galon bekas ya guys ya. Nah ini Bang Yakub mau petik-petik kacang guys nih buat lalapan nih. Nih metik sayuran nih dari kebun sendiri. Sore udah petik dapat dua berarti. Nah terus ini dulu. Bang Yakub mau nyari lagi nih, apa ada yang lagi enggak nih? Wah ini lagi nih, ada nih guys. Nah ini guys lumayan lah, kecil lah buat lalap lah. Bang Yakub itu paling seneng sama lalap-lalapan guys. Jadi kalau Bang Yakub bertamu atau main cia sediain aja lalapan. Yang lain boleh. Tuh ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan keberkahan ya guys ya. Tuh ini bukan ini doang yang Bang Yakub bersihin tuh, bersih kan. Nah seger nih, di pohon melon juga Bang Yakub bersihin ya, nonton ya, ya ikutin. Nah ini yang kemarin nih galon. Nah ini guys, ini juga habis dibersihin juga tuh ya kan, sing basah nih. Kita lihat semangkanya apakah udah besar. Wah udah besar ya guys ya. Mana ya, pelindungan ya tuh. Ini dia semangka Inul, sambil kita mantau-mantau ya guys ya. Ini harus kita perhatikan, ibarat kayak anak itu dia lagi lapar atau lagi minum sih ya, dirawat lah. Sepangat yang jadi tuh melon yang jadi cuma 4 biji, tapi yang paling gede 2. Ini paling gede nih bawah tuh, paling gandul-gandul tuh ya guys ya. Kalau kita rawat atau kita perhatiin gitu ya, pohon juga akan bagus ya guys ya. Tuh konsisten kita merawat atau menyiramnya juga. Waktunya mupuk ya kita pupuk. Nah ini seperti kayak cabang-cabang begini nih, ntar Bang Yakub harus pelajari juga tuh. Wih keren kan tuh, banyak pentilnya. Nah sekarang ini mesti diperhatikan nih antara pentil. Tuh bersihkan ya guys ya lantainya. Iya kalau di center tadi lama banget bersih lantainya guys, hampir 2 jam, 2 jam lebih dari jam 5 Bang Yakub bangun. Ini jam berapa nih, kesiangan buat videonya jam 8 ini, jam 8 kesiangan tuh. Kebersihan itu juga penting ya guys ya.
Tuh, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi nih. Nah, yang di sini Bang Yakub ini guys ya, apa tuh? Kangkungnya udah dicabut nih, ada bekas-bekas semangka, bekas semangka tuh kemarin. Kulitnya ditaruh sini aja nih, biar dia menjaga kelembapan dari sinar matahari. Tuh, nanti kan kalau ditumbuh, nggak apa-apa. Ini udah ada pentilnya belum? Ini belum ada nih guys. Belum ada pentilnya. Kita kembali lagi ke pohon kacang yuk. Nih, kita kembali lagi ke pohon kacang. Tadi baru dapat berapa? Udah 3 biji Bang Yakub kacangnya, manen kacang. Manen-manen kacang viral. Wis, videos. Ini kalau diborong ini kacang Bang Yakub ini bisa jutaan nih. Jutaan bahkan miliaran nih. Kalau umur-umur rumahnya. Aduh. Miliaran nih harga kacang Bang Yakub nih. Kacangnya tapi dilapisin emas. Tuh guys. Bagus banget guys ya, alhamdulillah ini. Ini padahal tumpang sari guys, malah yang paling berhasil ini di sini kacang. Makanya kita bereksperimen mencoba-coba semangka. Berhasil semangka, tapi mencoba lagi gimana biar lebih baik. Nah guys, Bang Yakub ada tip guys ya, ada ide ya untuk teman-teman. Kalau kacang itu kan biasanya kalau kalau Bang Yakub suka dilalap mentah atau digoreng atau sayur. Nah, kebanyakan kan teman-teman itu semprot menggunakan insektisida atau pestisida. Tapi Bang Yakub itu memanfaatkan ide Bang Yakub dengan cara Bang Yakub menggunakan kapas ini guys ya. Jadi obat insektisida atau pestisida ya guys ya. Jadi Bang Yakub rendam di sini guys. Jadi cuman memanfaatkan baunya aja guys ya tuh. Jadi nggak tersemprot, nggak kesemprot ke buah kacang ya. Bang Yakub itu kemarin menggunakan ini guys. Sidametrin ya. Tuh, menggunakan sidametrin. Tapi Bang Yakub tidak semprot, cuman obat sidametrin itu Bang Yakub celupin di kapas ini guys ya. Tuh, jadi kan kita bebas gitu ya guys ya. Kan kalau kita yang nanam sendiri kita bisa tahu ini apa gitu, aman apa enggak. Makanya Bang Yakub kalau masak sayuran atau istri Bang Yakub itu tak cuci pakai air garam, itu penting guys. Cucinya pakainya pakai air garam guys. Tuh, seger-seger kan. Wih, wih, ini tuh lihat guys. Ini cuma satu ember ini ya guys ya. Nih, Bang Yakub hitung ya. Buahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ini bisa sampai 100 guys ya. Satu ember ini. Nah, ini dia guys. Bang Yakub memetik-metik kemangi lah. Buat lalap ini guys, kemangi. Tik-tik kemangi lah. Yang enak guys. Bisa dimanfaatin nih, nggak usah kita ke pasar. Nah, ini namanya pasar hidup ini guys. Jadi Bang Yakub pasarnya naik ke atas aja tuh. Mau lalap kemangi ada. Mau nyayur kangkung ada, bayam Bang Yakub belum tanam ya guys ya. Tuh. Nanti dia terubus lagi guys, keluar tunas baru lagi. Tuh ya kan, lumayan daripada lumanyun. Tuh, kita kumpulin sini. Nah, dapat tuh ya kan. Ini kacangnya nih, nanti kalau berbuah banyak nih kita mau bagi-bagi lagi nih. Bibit juga Bang Yakub bagi-bagi ke teman-teman atau sahabat-sahabat YouTuber Bang Yakub yang mau, yang bisa Bang Yakub lewatin atau deket orangnya yang mau bibitnya Bang Yakub kasih. Tangga juga
Nah, tuh ya guys ya, mantap kan? Selamat hari libur, hari Minggu, wis. Semangat guys, biar viral. Tuh, biar sukses ya guys ya, semua teman-teman dimanapun berada, YouTuber dunia. Tuh, seperti kayak YouTuber-YouTuber kita, senior-senior kita. Nah, ya guys ya. Oke ya guys ya, terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Pokoknya Bang Yakub doakan yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menikah cepat-cepat menikah ya guys ya, dan dipertemukan jodohnya ya, yang sesuai pilihannya guys ya. Pokoknya yang sudah punya anak mudah-mudahan anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha dan berbakti kepada kedua orang tua ya guys ya. Bang Yakub ada pesan, selalu ada pesan Bang Yakub, selalu berpikir positif dan berbaik sangka ya guys ya. Karena pikiran positif kita itu akan menarik energi positif juga. Dan pikiran negatif akan menarik energi negatif guys ya. Dan selalu jangan tinggalkan sholat ya guys ya. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat ya guys ya. Bang Yakub akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga. Dadah, terima kasih banyak.